Kawanan monyet ekor panjang menjarah dagangan para pedagang di wisata alam hutan bambu Lumajang, Jawa Timur. Ya, diduga monyet-monyet ini kelaparan, para pedagang pun mempersenjatai diri mereka dengan ketapel untuk mengusir monyet-monyet ini. Para pedagang di kawasan wisata alam hutan bambu Desa Sumber Maju, Kecamatan Candipuro, Lumajang, tengah resah. Ini dikarenakan kawanan monyet ekor panjang kerap mengambil dagangan berupa makanan dan minuman saat pedagang lengah. Hewan bernama Latin Macaca fascicularis ini memang hidup di kawasan hutan bambu yang berada di lereng Semeru. Terkadang mereka turun seakan menyambut pengunjung yang datang. Para pedagang sekitar pun menyiapkan ketapel sebagai alat untuk mengusir monyet-monyet yang hendak mengambil barang dagangan mereka. Ada yang takut kalau sudah di apa? Pakai ketapel. Pakai ketapel itu takut. Banyak bu monyetnya di sini. Banyak sekali kalau sudah datang itu bergerombol. Dari mana monyetnya bu? Ya di sini dalam hutan bambu sini. Sejak kembali dibuka untuk umum, kawasan wisata hutan bambu kembali ramai dikunjungi. Selain menikmati wisata alam, pengunjung juga bisa berenang menikmati air yang bersumber dari Gunung Semeru. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.